Hai semuanya, langsung aja kita masuk ke tutorialnya. Langkah pertama, kita masuk dulu ke aplikasi CapCut, pilih proyek baru, pilih foto. Di sini kita hanya menggunakan satu foto aja ya teman-teman. Langsung aja masukin fotonya. Untuk semua foto dan mentahan lainnya bisa kalian dapatkan nantinya di link deskripsi aku. Kalau udah, pilih tambah. Di sini pilih dulu audio, pilih di ekstrak. Masukin musiknya, kemudian pilih impor suara saja. Nah, di sini kalian klik dulu fotonya. Atur durasinya hingga di akhir musik dan untuk akhirannya kalian hapus saja. Kemudian, klik fotonya itu salin satu kali. Klik foto yang di sebelah kiri, pilih overlay. Sampai fotonya itu berpindah ke bawah seperti ini ya teman-teman. Kalau udah, klik foto yang ada di overlay, pilih opasitas, turunkan opasitasnya menjadi 40, pilih checklist. Kemudian di mentahannya itu kalian pilih dulu fitur dasar. Nah, untuk yang x-axisnya itu kalian atur menjadi 21. Dan nanti itu fotonya bakalan blur seperti ini ya teman-teman. Untuk y-axisnya itu diabaikan aja. Kalau udah, kembali dulu ke awalan. Di sini teman-teman pilih dulu filter, pilih yang mono, pilih yang BW2, durasinya atur menjadi 70, pilih checklist. Nah, oke guys, ini udah selesai, tinggal kalian ekspor aja sebagai template kalian. Kalau dirasa masih kurang, tinggal kalian tambahkan efek atau filter lainnya agar hasilnya lebih bagus. Oke guys, sekian dulu video tutorial dari aku. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. And see you di next video. Bye-bye.